punah habitatnya ya, bukan beruangnya. Oke, sekarang next exercise. Nah, ini masih terusan dari paragraf sebelumnya. Ini sebenarnya satu cerita, tapi aku potong-potong. So, what is the main idea of this paragraph? Silakan dibaca dulu. Oke, okay, Mbak Endang bilang the last sentence. Oh, sama. Many species have been taken off list due to increase. Itu kata-kata recover yang di bold itu it doesn't mean anything ya. Ini cuman kayak aku lupa men-unbold kata tersebut. You're welcome. Waalaikumsalam, Mbak Mila. Banyak yang jawab the last sentence. Rata-rata the last sentence. Oke. Okay. Jadi, jawaban yang benar adalah the first sentence. Ya, lagi-lagi the first sentence. It is important that animals such as the polar bear make it onto the endangered species list. Jadi sangat penting bagi binatang seperti polar beruang kutub bisa masuk ke daftar spesies itu spesies yang endangered yang dalam keadaan bahaya, mungkin yang hampir mau punah. Itu ya. Oke, dari semua contoh yang saya berikan memang ternyata aku juga baru memfigure out jawabannya sekarang. Itu kebanyakan main idenya, oh bukan kebanyakan, semuanya ya, semuanya main idenya itu di first sentence. It's okay, nggak apa-apa. Nah, tapi
It doesn't mean that main sentence and main idea is always in the first sentence. Okay? Bisa di akhir, juga bisa di tengah. Ini hanya contoh saja. Ya? Sekarang kita lanjut, karena waktunya juga sudah mau habis. Kita lanjut halaman 8.27, yaitu topic of paragraphs. Jadi, menentukan topic of the paragraph menurut saya ini lebih gampang. Jadi gini, sebelum seorang penulis menulis suatu artikel atau menulis suatu karangan, itu pasti dia pasti di kepalanya udah, aku mau nulis tentang education, aku mau nulis tentang pendidikan, aku mau nulis tentang fashion, ya kan? Tapi belum tentu judulnya education. Misalkan saya mau nulis suatu artikel tentang education, dan saya beri judul itu adalah misalkan peran guru di era globalisasi. See, it's different. Jangan samakan topik dengan judul, ya. Tapi kadang bisa sama juga. Temanya apa ya? Aku pengen nulis sesuatu tentang apa, kehidupan aku di luar negeri, kehidupanku di Taiwan misalkan gitu. Ya kan, topiknya itu seperti itu, kehidupanku di Taiwan. Kita jadiin itu judul juga oke. Ya. Jadi kalau tadi main sentence sama main idea itu mirip, sekarang topik sama judul itu yang mirip. Oke ya. Sekarang exercise-nya akan dari saya terus. Jadi exercise-exercise yang di buku silahkan dikerjakan sendiri, jangan lihat kunci, ya, dicoba untuk tidak melihat kunci. Nanti baru setelah menjawab baru disamakan, gitu. Jadi sekalian latihan. Okay, ini. What is the topic of this paragraph? Silahkan. Semuanya langsung ya, Olympic Games, Olympic Games, Olympic Games, yep. Wait, nanti dulu. Kurang tepat sedikit. Karena kalau misalkan topiknya Olympic Games, itu masih bisa menceritakan banyak. Apakah tentang sejarahnya, apakah tentang peraturannya, ya kan? Kalau paragraf ini, itu apanya Olympic Games? Olympic Games competition. Itu nggak jauh beda sama Olympic Games, Mbak Vera. The stadium, no. Ayo, coba terus. Okay. Gini. Di sini, langsung aja aku jelasin ya. Di sini, paragrafnya itu menceritakan tentang olahraga-olahraga yang dikompetisikan di Ancient Olympic Games, right? Jadi olahraga yang dilombakan gitu di Olympic Games. Olympic Games yang zaman dahulu, yang awal, ancient, yang zaman dahulu kala, ancient itu, purbakala. Nah, enggak purbakala sih. Jadi temanya the ancient sport of
Olympic Games. So, let me write it for you. The ancient sports of Olympic Games, yeah. See? Okay. Okay, good. Sekarang yang terakhir. Oke. Silakan dibaca. Ayo, dijawab. Nah, sip. Nah, betul ya. The Barbie Syndrome, ya jelas. Apa Barbie Syndrome? Jadi dia itu suatu kelainan pada manusia di mana manusia tersebut ingin memiliki bentuk tubuh atau bentuk tubuh seperti benar-benar seperti Barbie. Dan ini gambar yang saya tunjukkan itu adalah manusia beneran maksudnya ya. Itu ada namanya itu ya, Valeria Lukianova. Jadi hampir seperti boneka. Terutama Barbie. Yep, she is Ukrainian. Yang apalagi yang gambar kedua dengan baju biru itu menurut saya gila. Itu benar-benar boneka saya. Cuman itu manusia dan saya udah beberapa ini sebenarnya topiknya udah lama, cuman nggak sengaja saya temuin dan saya lihat video YouTube-nya dan dia mengaku kalau dia cuman memperbesar payudaranya tapi yang lainnya tidak ada operasi plastik. Ini hanya make up, kata dia yang kayak gini. Oke, ya. Jadi bisa ya. Kita sudah sampai modul 8. Yang terakhir itu modul 9, yaitu tentang review tentang previewing, scanning, and skimming. Nanti beberapa slide yang tidak sempat saya ajarkan akan saya upload di Facebook. Terus jangan lupa informasi dari saya kemarin mengenai tugas. Di situ berarti UT Hong Kong punya 3 tugas dan udah saya jelaskan di Facebook. Bisa dibuka, bisa di-download filenya, bisa dilihat tugasnya apa aja. Itu biasa. Tapi kalau yang kemarin sudah datang di TTM itu memang saya belum ngecek, saya belum ngoreksi, itu sebagian besar pasti sudah selesai tugasnya. Tapi nanti akan saya update siapa aja yang sudah tugas satu, misalkan Mbak Eti, tugas berapa yang belum, tugas berapa yang sudah, kayak gitu. Nanti akan saya update. Okay, so this is our last slide, which mean it's the end of our class. But before we say goodbye, I have a quick question for you. So, which step have you reached today?
No, 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 no. The